Dodon. Halo guys, kembali lagi di Setcap Studies YouTube channel, masih bersama saya Dimas Febrianto. Halo guys, kita akan bahas tentang topik up lagi guys. Topik up-nya adalah topik up yang ini. Yes. Benar banget buat teman-teman yang sudah ngikutin video dari beberapa minggu atau bulan yang lalu, motor ini sebenarnya sudah pernah kita review ya. Udah pernah kita review. Kemudian sudah kita buat review keduanya. Jadi kan udah ada review transformasinya dari model yang pertama berubah lagi ke model yang kedua. Lebih tepatnya kaki-kaki yang berubah. Terus sebenarnya sebelum konsep yang terakhir yang ini laku ke Mataram, Lombok, NTB ini, sebenarnya udah ada ganti konsep lagi, yaitu konsepnya di sisi bar dan di stangnya. Udah berubah guys untuk sisi bar dan stangnya. Terus motor ini ceritanya laku ke NTB guys. Terus lakunya ada seratnya, seratnya harus diubah stangnya. Nah, terus akhirnya setelah tak ubah kan sorenya atau akhirnya kita kirim ke Mataram via JNT Cargo guys. Ketika video ini dibuat, harusnya motornya belum sampai ke NTB. Tapi kalau mungkin video ini, waktu video ini tayang, harusnya sudah sampai dan mungkin sudah bisa mengaspal ke Mataram. Itu kita akan simak dulu dari detail motor ini, apa aja yang berubah, ukuran ban depan belakangnya berapa. Nah teman-teman bisa simak video tentang review dari motor ini. Silakan guys. Oke guys, di depan kita udah ada Chopi Cup basicnya Super Cup, tapi udah upgrade ke 100cc. Ini motor siap kirim ke Mataram, NTB guys. Nah, sebelum kita kirim, kita review bentar ya. Teman-teman sebenarnya udah harusnya udah tahu dengan motor ini karena udah pernah di review di YouTube juga, di Instagram beberapa juga pernah tak posting. Nah, cuma ini ada perbedaan dari sebelumnya, yaitu di stang sama di sisi bar. Sebelumnya sisi bar cuma pendek, cuma sampai segini. Ini tak tambahin sampai atas. Nah, terus model stangnya juga tak ganti karena sang empunya, maksudnya yang beli motor ini, minta dibuatkan stang yang model seperti ini. Jadi ini tak buatkan stangnya model kayak gini guys. Ini gini, depan ring 19, bang ring 17. Belakang masih pakai ori punya Grand untuk tromolnya. Peleknya ukuran 160, tapi banyak ukuran 400, jadi agak tebel. Kalau di depan tromolnya ini tromol KLX ori guys, ini. Terus ini bannya ukuran 19, ukurannya 350, 16x50. Ini untuk velgnya itu 140, 19, 140. Ini gitu aja paling. Dari segi sisi kiri kayak gini, karbunya pakai punya karbunya Karisma. Kunci kontak di sini. Oke, gitu aja guys. Langsung kita OTW ke kargo.
inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Okay, itu guys, tadi video review sekaligus video test rate-nya. Test rate-nya adalah test rate dari Stand Cup Series kirit ke JNT Cargo guys. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Sekali kita gas, sekali bikin video, sekali kita kirim montor ya gitu. Montor ini sekali ini montor ini berangkat ke NTB. Buat teman-teman yang tanya motor ini udah laku ya guys. Gitu. Karena motor ini sudah tak iklanin mungkin satu atau dua bulan ini dan baru ketemu kliknya di hari ini. Jadi kalau teman-teman nanti yang pengen seperti ini nggak bisa langsung beli, itu otomatis teman-teman harus order by order atau pre-order dulu baru bisa memiliki konsep copy seperti ini. Atau teman-teman kalau ada konsep copy bisa dikonsultasikan aja ke Scrap Stories, kira-kira bisa berapa, di harga berapa, bisa kita bicarakan. Itu udah, itu aja guys untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Kalau seperti biasa, kalau ada yang pengen spare part dari motor ini, teman-teman bisa order di Scrap Stories, IG, WA, Shopee juga ada. Spare partnya aja boleh, motor full juga boleh guys. Atau teman-teman buat motor sendiri dikirim ke sini, tak buatin konsepnya itu juga bisa. Itu, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Dibantu subscribe-nya, dibantu share-nya. Kalau ada yang mau tanyakan komen nggak apa-apa. IG atau WA juga oke. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini guys. See you, bye.